Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah yang saya muliakan. Alhamdulillah Allah selalu menganugerahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita. Kita tetap dalam menikmati nikmat iman, menikmati nikmat ukhuwah, menikmati nikmat ibadah, menikmati nikmat takwa. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam takwa, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, menyambung uraian tentang fitrah, saya ingin kemukakan bahwa salah satu yang sangat substantif dalam upaya mempertahankan fitrah itu adalah bagaimana kita melaksanakan kehidupan sosial didasari oleh jiwa ukhuwah Islamiyah, didasari oleh suatu semangat kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an secara tegas katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah secara berjamaah. Jami'an ay jama'atan, kata Abdullah bin Abbas. Wa la tafarraqu, Abdullah bin Abbas mengemukakan jami'an bimana jama'atan, karena qarinah lapas yang ada di belakangnya itu adalah wala tafarraqu. Maka kata beliau, jami'an sekali lagi bimakna jama'atan. Kewajiban kita untuk mengembangkan hidup secara berjamaah itu merupakan sebuah kewajiban yang mesti harus kita wujudkan. Hal ini kita kembali melihat ayat wa'tasimu ini berada berurutan dengan ayat sebelumnya di mana Allah mewajibkan kita untuk mengembangkan sikap takwa. Allah nyatakan dalam ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi seruan kepada orang mukmin di situ adalah dua. Pertama seruan ittaqullah, yang kedua seruan i'tasimu billah bihablillah. Nah ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh sebab itu, kedua ayat ini sebenarnya memberikan suatu penegasan kepada kita untuk wajib mengembangkan hidup takwa dalam semua aspek kehidupan kita. Yang kedua, salah satu sistem yang kita kembangkan dalam kehidupan sosial kita adalah hidup secara berjamaah. Untuk perintah yang pertama, ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, pada saat Allah berfirman ittaqullaha haqqa tuqatih, di dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan ini kaul dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi ada riwayat yang mengatakan ini hadis marfu, di mana kata-kata ini adalah kaulur rasul, sabda Rasulullah, yaitu pada saat beliau membaca ittaqullaha haqqa tuqatih, apa kata Rasulullah, ayyuta'a fala yu'sa, Allah itu supaya ditaati jangan ditentang, ayyushkara fala yukfar, Allah itu disyukuri jangan dikufuri, wa ayyudhkara fala yunsa, Allah itu supaya diingat supaya disebut jangan dilupakan. Jadi tiga substansi dari takwa yang dikemukakan oleh Allah. Pertama, ayyuta'a fala yu'sa, Allah ditaati jangan tidak taat, jangan juga ditentang Allah Subhanahu wa taala. Begitu seseorang maksiat, begitu seseorang menentang Allah, maka berarti tercemar, terkotori, atau dia berada dalam posisi ketakwaannya menjadi berkurang. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.